Halo teman-teman, balik lagi ke channel Sing-Sing Hiatri. Waduh, udah kita hari ini bakal ngepus-ngepus lagi, ngepus-ngepus rank lagi biar sampai di posisi tertinggi lagi, biar gak ketinggalan kayak season kemarin, cok. Season kemarin itu, wah, naas sekali ya, gara-gara jarang online, jarang hidup, akhirnya, wah, gua ngepus di menit-menit akhir dan tidak sampai legendaris ya teman-teman. Cuma season 9 itu gua cuma sampai aduh immortal doang itu, karena memang udah waktu itu jarang banget ya. Dan sekarang kita bakal nyicil. Wah, gua sekarang bakal nyicil-nyicil aja untuk terus menaikkan peringkat gua pada posisi tertinggi abad ini. Yaitu harus sampai galaksi harus sampai galaksi lagi-lagi. Harus sampai ini cuy. Apa legendary lagi ya season 10, karena lumayan itu yang pertama lumayan hadiahnya, yang kedua adalah lumayan frame. Nah, yang season 9 kemarin tuh gua enggak dapat framenya, yang kan ada dua tuh yang apa gitu ya, terus sama frame apa gitu. Wah, lumayan cuy buat hiasan dinding. Wah, ini musuhnya udah kagak ngeband terus lama banget, apakah dia ini DC ataukah tidak ya cuy. Waduh, gawat ini, lawan ini tidak ngeband. Apakah dia tahu bahwa ketemu orang seperti gua? Waduh, gak ngeband cuy musuhnya cuy. Waduh, gawat bener ini. Namanya Galaxus pula. Ataukah mungkin dia DC ya teman-teman ini ya, karena lama banget ini kita gak bisa play-play nih. Waih, gimana sih, daripada kita bingung-bingung mending kita wah sambil dengerin musik. Mana ya musik gua coy, musik jangan dangdutan lah, kita keluarga udah dangdutan Pak Paijo lagi. Aduh, Lek Paijo gak seru kalau dangdutan, gak dangdutan lagi ini pagi-pagi nih, enaknya dun dun dun. Jangan dun. Adios. Aduh, ini girl band favorit gua cuy. Ini bener cuy kayaknya cuy lawannya. Aduh. Woi, dokonya Arsi cuy. Mantap jiwa. Ya biarpun PATK-nya belum seberapa, tapi ya udah Arsi ya, 16 dragon. Waduh. Ada 16 dragon lawan kita Libra Doku. Tapi ini kok dia lama banget sih coy. Wah, bener-bener DC ini sampai detiknya habis cuy, sampai 8 7 6 5 4 3 2 1. Sepertinya abang ini disconnect ya teman-teman ya. Waduh, jadi kurang seru lagi nih. Padahal gua pengen mendukat sama kalian, mumpung ketemu Arsi Doku. Habisi dia, inilah salah satu caranya. Langsung kita panah aja atau mendekat lah, biar putih DC aja panah mati lho. Ini karena lawannya DC, aduh agak kurang semangat juga cuy mainnya cuy. Tapi sedikit aja kalau misalnya ini tidak DC ya teman-teman ya, nggak disconnect, itu gue mungkin bakal pakai Sinisnya untuk melindungi Doku di round pertama. Tapi dia tetap bakal kehilangan seorang Milonya teman-teman ya. Jadi di round pertama gue tetap bakal menghabisi Milonya, karena gue punya 6 energi ya teman-teman ya. 6 energi tadi itu gue punya 6 energi. Jadi gue bakal tetap menghabiskan salah satu dari antara ataukah Dokunya ataukah Milonya. Nah seperti ini ya, karena ini musuhnya ada DC jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain juga musuhnya ini. Dia udah pasti lepas kan. Nah, mana aja sih. Ya jadi gitu ya, kalaupun tidak DC ya, itu gue masih bisa kemungkinan masih bisa tetap menang ya teman-teman ya. Karena apa? Karena gua nggak ada yang kontrol yang pertama, dan gua di ronde awal tadi gua punya 6 energi. Tinggal pilih dia mau ngelindungin siapa, saya untuk menggunakan Sinisnya di ronde awal tadi ataukah digunakan kepada Doku ataukah si Scorpio Milo ya. Berhubung dia DC, anggap aja lah tadi dia lindungin Dokunya nggak mati di panah Aiolos, tapi Milonya dia bakal tetap kehilangan Milo karena jebret azura jebret melepas salinya dari dia teman-teman ya. Tinggal panah aja seperti ini sih, mati lo 243k ya, karena dia berubahnya buru-buru ya teman-teman ya, maksudnya berubahnya auto alias buru-buru bukan auto karena efek disconnect ya, berarti oke lah. Gua bakal tetap bilang pertandingannya tetap bisa gua menangkan sekalipun dia tidak DC ya teman-teman ya.
karena tidak ada yang kontrol energi gua, maksudnya tidak ada yang men-silent-silent juga, dan tapi kuncurannya bebas untuk melepas tali Jun, dan ayolah saya siap mencikat-cikat, dan ini kita cocokin game cok. Ya mudah-mudahan kita bakal ketemu Dohko Arsi lagi ya teman-teman ya, sekaligus wah bakal memberikan tips kalau misalnya ketemu bang, bawa itu bang, bawa Dohko ya Arsi bang, bawa Dohko Arsi bang, wah mudah-mudahan kita ketemu Dohko Arsi lagi ya teman-teman ya, tapi gua gak bakal pakai line up tadi. Kita bakal coba menggunakan yes boom. Ini kita ban siapa cuy? Kalau gue pakai Mumu itu lawannya Mumu itu sebenarnya masih bagus ya cuy ya. Apa sebenarnya masih bagus ya. Dia itu kendalanya itu cuma satu sih semenjak keluar menurut gue ya. Menurut gue secara pribadi ini terserah lah, gue gak tau lah apa pendapat kalian ya. Menurut gua itu dia itu semenjak tidak ada apa ya semenjak kemunculan Aphrodite Sinis terus tombak apa sih namanya tombak perang itu ya, apa skill dewa-dewa ya, dia tuh masih bagus ya teman-teman ya, maksudnya konsisten stabil lah biarpun ada essence ya tinggal kita ngimbangin aja gitu kan, harus buildnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Tapi berhubung karena lawan terberat dia itu adalah ya tombak itu tadi sebenarnya, menurut gua cara pribadi gua jarang main itu karena alasannya tombak teman-teman ya. Setiap gua pasang line up pakai Aries Moon tuh pasti rata-rata orang ini kekuatannya berlangit. Oh yeah. Milonya kita cocok-cocok dulu, ini ada Dohko cuy. Sebenarnya gua udah sering banget ketemu Abang Examinus Aios ini ya teman-teman ya. Itu makanya gua bilang tadi sepi banget ya, kayaknya kita perlu lah ya apa ya, kayaknya galaksi ini mulai sepi ya, walaupun ketemu namanya orang-orang itu aja ya, jadi kemungkinan lah ya mungkin bisa merger lah atau apalah gitu ya teman-teman ya, supaya paling nggak bisa rame lah gitu kan, harapan gua tetap bisa rame lah ketemunya bukan orang-orang itu aja lah gitu kan, ketemu orang-orang baru lah, ini kita nyumput aja dulu biar langsung cikok-cikok logonya sama abur langit. Gue tadi ngomong apa ya, Mu itu ya lawannya sebenarnya Aphrodite Chinese. Kalau misalnya kita ketemu lawan pasti rata-rata Aphrodite Chinese lagi. Ares Brutality ya, kalau misalnya kita ketemu lawan rata-rata Mu-nya ditombak tuh. Dukunya udah sekarat ya. Ya lawannya ketemunya tombak Ares Brutality yang akhirnya apa ya? Mu-nya enggak bisa jalan lawan wall cuy. Kalau musuh itu nggak bawa Sinis gitu ya, kayaknya gue ngerasa sih Mu itu masih worth it banget ya, maksudnya masih bagus lah, dan sebenarnya untuk PvP, untuk kelas PvP dia wah termasuk wajib di build ya dari awal dulu lah. Padahal yang menggunakan Aphrodite Sinisnya ini Dohko-nya udah Arsi ya cuy ya. Kita bakal lihat apakah memori itu udah kembali, karena dulu gua pernah counter Dohko itu pakai Aries Moon teman-teman. Dari awal gua main Aries Moon itu adalah waktu itu gua build itu ke counter Dohko, terus Araishiki Shaka, kemudian Gemini Saga ya, waktu itu gua buat Aries Moon buat itu. Ini sini kita bakal mencoba apakah Aries Moon mampu kembali menunjukkan eksistensinya untuk melawan seorang juga Dohko yang udah Arsi cuy. Yang udah Arsi apakah ini kita lindungin, tadi udah gue lindungin ya boy ya. Woi kuatan oke hijau 16 naga boy. Waduh. Tojok ada naga tapi tidak ada yang mati ya. Tidak ada yang mati karena Phoenixnya dalam bentuk mabur geni dari kuatan lagi kena sakit kamu gue kuat. Dikit banget cuy. Kemudian untuk Dohko sendiri itu ya dari segi sennya udah pasti udah banyak di counter ya teman-teman ya. Ya itu udah pasti banyak di counter, namanya dia sen dulu sempet naik daun juga, apalagi di season berapa itu dia sempet naik daun ya teman-teman ya, banyak juga counternya. Kemudian sebenarnya sekarang itu pairnya dia itu atau pasangan dia itu ya sama muridnya itu ya teman-teman ya, itu siapa ya, Godcloud Dragon Shiryu ya, itu gue pernah bilang di video-video gue sebelum ini.
pair dia itu menurut gua paling oke ya si itu si Dragon Sirio, supaya dia itu bisa defense juga kan gitu kan, dan naga-naganya juga bisa memberikan damage mematikan. Duanya naga, yang satu naganya nggak tahu limitnya sampai berapa, 10 atau 12 gitu kan. Si Doku punya 16 naga gitu, teman-teman udah mati game end sebenarnya cuy. Karena Athena ada, tapi dia masih ada si Luna ya teman-teman. Belum end cuy. Ini masih ada Luna, masih ada kemungkinan buat Athena-nya untuk kill-kill daripada semua Shen gue di ini. Aye, aye. Dun. Sebenarnya aduh, ini sebenarnya udah greatest no eclipse, tinggal potro-potro saja Lunanya bakal kembali ke santuari lu. Yeah, dia terbang lu pasti berlari itu. Yeah, oh, dia nyikat yang ada wallnya nih lah, kita langsung aja Starlight Extension. Shit, wall aja tuh ya. Dia cuma satu, jadi kita woi pas. Untung dah gua tidak, tadi gua hampir mau Starlight cuy, tapi gua pikir satu wall masih belum worth it lah kali ya. Ini dia udah nikat dua wall gua ya teman-teman ya, dan ini hitungannya masih masuk untuk round mu untuk melepaskan Starlight cuy. Thank you one, ini 55k cuy, mantap lah mu, mantap mu. Udah lama banget gua kagak main Ariesmu ya cuy ya. Ya dia dulu pernah gua build untuk nge-counter yang kata gua tadi itu ada Gemini Saga, Reshiki Shaka, kemudian Libra Dufku. Waktu itu zaman-zamannya naik-naik daunnya Reshiki Shaka, kemudian juga ngeri-ngerinya Libra Dufku. Kemudian juga zamannya Evil Saga masih OP-OP banget ya waktu itu ya. Di season berapa itu akhirnya karena mereka tipikalnya sama yaitu AoE damage, akhirnya gua mainlah Ariesmu. Dan sekarang Arsidohku itu cukup mengerikan, tetap cukup mengerikannya menurut gua. Cuman mungkin gua bisa menggunakan atau menghandle hal tersebut dengan Sen-Sen yang pernah gua build dulu untuk counter sebelum dia Arsi ya, karena sebenarnya kemampuannya sama, tipikalnya tetap sama ya, tipikal si Sen tersebut tetap sama, artinya si Dohku tetap dengan AoE damage-nya untuk semua Sen, kecuali Sen itu mati nanti naganya baru kemana-mana lah gitu ya. Terus ya karena dulu itu Ariesmu belum ada tombak brutality ya, jadi gampang banget buat ngonter di Sidoku. Mungkin sekarang agak susah ya teman-teman ya, tapi paling tidak ini ketemu line up apa nih, paling tidak ya salah satunya adalah Mu ya teman-teman ya. Ini line up apa cok? Hey, ada Saina. Waduh, curang banget nih. Aduh, dikurungin gua sama Kado. Aduh, bang, ampun bang. Aduh. Ini line up ini termasuk mantul nih teman-teman nih. Mas, kalian juga informasi buat teman-teman semua, ini salah satu line up mantul ya. Dulu juga gua pernah ngebahas line up ini di season berapa gitu ya, di season kemunculan awalnya si Phoenix ini. Bahwa si Saina, Phoenix sama si siapa itu satunya Isaac itu cukup menjanjikan ya teman-teman ya. Ditambah variasi-variasi model-model yang seperti ini itu kita bisa kena dua round selesai teman-teman. Di sini gua tidak bakal bisa menang teman-teman, mau gua usaha seperti apapun karena ini udah pure ke counter abis. Karena efek yang ditimbulkan daripada si Saina sendiri ya teman-teman ya. Dan di situ dia punya Isaac untuk terus ngepush supaya Phoenix-nya memberikan damage. Dan dia ada kanon ngurung-ngurungin, jadi setiap damage yang kita terima bakal membentuk damage lain di dimensi atau triangle-nya itu betul ya. Jadi ini salah satu line up terbaik juga ya untuk ini tuh kan. Pelepes, langsung pelepes cuy, ini udah gak bisa apa-apa buat. Langsung melepes cuy. Kita benar-benar, gua udah benar-benar mati langka ya teman-teman. Jadi ini mungkin kalau kalian yang mau build China, ada bagusnya untuk kalian para pecinta Phoenix yang bisa, atau bisalah kalian pakai ini. Mungkin banyak yang belum tahu karena gua masih jarang banget temuin line up ini. Gua sendiri emang nggak build ya teman-teman ya, karena sebenarnya line up ini udah cukup fenomenal juga menurut gua ya, waktu itu dari awal-awal keluarnya Phoenix ya teman-teman ya.
Bahkan gue sempat ada video gue juga yang ngebahas line up ini ya teman-teman ya. Waktu itu ada lah, gue lupa di video gue yang mana, tapi jelas gue udah pernah ngebahas line up ini teman-teman ya. Oke lah, sepertinya kita tidak mampu melawan abang ini karena memang kita udah kalah abis dan kalah telak ya teman-teman ya. Oke lah, segitu dulu untuk video hari ini dan salam abur langit. Bye bye.